Gerakan 30 September G30S menjadi sejarah kelam di Indonesia. Peristiwa ini menewaskan para petinggi militer Indonesia. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani, korban G30S PKI yang tewas pada 1 Oktober 1965 dini hari. Dia tewas di rumahnya saat terjadi penggerebekan G30S PKI. Dalam kejadian tersebut, seluruh keluarga menjadi saksi atas peristiwa kelam, termasuk anak bungsu yang bernama Irawan Suraedi atau akrab dipanggil Edi. Ibu ke Suropati. Hati-hati, Mbok. Iya, Bu. Edi mengungkapkan kesaksiannya tentang peristiwa berdarah G30S PKI yang menyerang ayahnya. Edi bercerita bahwa pada saat itu sekitar jam 4 dini hari, menjelang subuh, rombongan Cakrabirawa pasukan pengawal istana berbaret merah datang ke rumahnya dan membuat kegaduhan. Rombongan Cakrabirawa lantas masuk ke rumah melalui pintu belakang dan mengetuk pintu dengan kasar. Saat itu yang menyambut dan membukakan pintu adalah Mbok Milah, seorang pembantu di rumah Jenderal Ahmad Yani. Rombongan Cakrabirawa tersebut kemudian bertanya tentang keberadaan Jenderal Ahmad Yani dan meminta Mbok Milah untuk membangunkan beliau. Karena tidak berani, akhirnya Edi yang disuruh untuk membangunkan Jenderal Ahmad Yani. Bobo. Coba bangunkan bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat. Edi menceritakan, ada kurang lebih 5 anggota Cakrabirawa yang mengikutinya hingga ke depan kamar. Dan sisanya berpencar untuk mengepung seluruh rumah. Jenderal Ahmad Yani bangun dan segera menemui pasukan Cakrabirawa tersebut. Kemudian, pasukan Cakrabirawa meminta Ahmad Yani untuk ikut bersama mereka dengan alasan perintah presiden. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Namun, Ahmad Yani menyangkalnya dan mengatakan bahwa pertemuan dengan presiden akan dilakukan nanti pukul 8 pagi. Kalau begitu, tunggulah. Setelah didesak, akhirnya Ahmad Yani menyetujui ikut dan meminta waktu untuk berganti sebaiknya pakaian terlebih jenderal. Dahulu. Paling tidak, cuci muka toh, dan anggota Cakrabirawa lantas menahan dan mendesak Ahmad Yani untuk segera ikut saat kalian? Itu juga. Karena kesal, Jenderal Ahmad Yani lantas menampar salah seorang anggota Cakrabirawa, kemudian segera masuk kembali. Namun, saat hendak menutup pintu, anggota Cakrabirawa lantas menembaki Ahmad Yani. Edi bercerita, setidaknya ada 2 peluru dari total 7 peluru yang mengenai tubuh ayahnya. Peristiwa penembakan tersebut tentunya membuat seluruh penghuni rumah terbangun. Lalu, anggota Cakrabirawa segera menyeret jenazah Ahmad Yani hingga ke depan rumah. Edi dan seluruh saudaranya yang melihat kejadian tersebut juga merasa terancam karena anggota Cakrabirawa masih berada di sekitar rumah dengan menodongkan senjata. Thank you.
Jenazah Jenderal Ahmad Yani dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya dengan 6 korban lainnya dan baru ditemukan tanggal 4 Oktober 1965. Kronologi tewasnya Jenderal Ahmad Yani telah dibuat reka adegan dalam film berjudul Pengkhianatan G30 SPKI yang tayang setiap tanggal 30 September setiap tahunnya.